Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak semula Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia, Tuhan menciptakan sangat teratur. Jadilah terang dan gelap, langit dan bumi, daratan, lautan, tumbuhan dan binatang, dan akhirnya manusia. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dengan teratur. Dan manusia menjadi pengendali. Di mana Tuhan menyatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasai bumi dan pelihara. Dan Tuhan memberikan warning. Seluruh buah boleh engkau makan, tetapi pohon yang ada di tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan engkau makan. Sebab pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Dan terjadilah, pada akhirnya Adam tidak sanggup, sehingga aturan, hukum, firman itu dilanggar oleh Adam. Dan terjadilah korban domba yang pada akhirnya kulitnya dipakai oleh Adam dan Hawa untuk menutup tubuhnya yang telanjang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Dan disitulah saat-saat perpisahan. Saat-saat sejenak tidak ada hubungan kembali antara manusia dengan Tuhan. 3 jam kematian Tuhan Yesus, kegelapan menyelimuti bumi. Di situ dosa mengalahkan Kristus. Politik penguasa agama menghukum Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar maut menelan kehidupan Kristus. Itulah saat yang terpisah. Saat bagaimana Tuhan berseru, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan terjadilah 3 hari lamanya Yesus di dalam kubur. Tetapi tidak selamanya dia ada di dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitannya mengalahkan maut. Dia menang atas maut. Kebangkitannya juga menyatakan kepada kita hukum ditegakkan. Kebenaranlah yang pada akhirnya menang. Dan kebangkitan Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa dia beserta kita. Dia akan menjaga dan memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada waktu-waktu di mana ada terjedah. Bagaimana kita duduk diam. Sepertinya Tuhan jauh. Bagaimana guru dan Tuhan kita mati. Itu firman Tuhan. Tetapi di saat yang seperti itu, ingat, hukum tetap berlaku. Di dalam bacaan kita, Yesaya 54, ayat 7 dikatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat
lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya sesaat. Dia ingin kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita melihat ke dalam. Apakah dosa-dosa kita yang sudah dihapuskan oleh darah Kristus masih saja kita melakukannya, menyakitinya, menyalibkannya. Ingat, tidak ada salib yang kedua. Itu sebabnya mari, waktu kita dalam beban-beban kehidupan kita, ingat, sesaat Tuhan meninggalkan kita, itu bukan berarti Tuhan lupa terhadap kita. Tapi dalam kasih yang besar, Dia selalu mengingat kita. Dan Dia akan membawa kita ke dalam kemenangan. WBDA kita ada di Mazmur 37 ayat 28. Di situ dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum. Ada aturan, ada hukum, ada firman yang harus kita ikuti dan kita taati. Dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Inilah janji Tuhan bagi kita. Inilah yang akan kita renungkan hari ini. Biar Tuhan menolong kita bahwa kebangkitan Tuhan adalah kemenangan. Kebangkitan Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Bersama kita hari ini HF Gembala ada Erik, ya, Pendeta Erik Korompis dan Bapak Yudi Barata. Mereka dari Satelit Maranatha. Sebelum kita mengawali, mari kita naikkan pujian penyembahan kita dan kita akan masuk di dalam doa. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Amen. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tak sekalipun kau tinggalkanku, kau membawa hatiku melekat erat dengan hatimu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Sekalipun kau tinggalkanku, Yesus.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat hari ini oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan kami boleh berkumpul bersama dengan Pak Gembala kami melalui acara HF Gembala ini, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami rindu supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong setiap kami maupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saat ini kami akan menikmati fellowship kami, ya Tuhan. Kami juga akan diberkati melalui setiap kesaksian maupun firman Tuhan yang akan menyegarkan, memberikan kekuatan bagi kami, ya Tuhan, dalam kami berjalan mengikut Engkau, ya Tuhan. Berkati Pak Gembala kami, Bapak Pendeta Teguh, berikan hikmat, suara Tuhan, sampaikan melalui hambamu ini, sehingga menjadi berkat kekuatan firman-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Menolong dan menopang setiap kami, untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Si Tuhan, shalom Bapak Gembala, Ibu Gembala. Shalom. Shalom Pak Yudi, Pak Erik. Terima kasih sudah hadir dalam Ibu Gembala. Semangat. Semangat. Sukacita. Amin. Puji Tuhan, kita minggu lalu sudah merayakan Paskah. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia sudah hidup. Amin. Saya kalau kita melihat dari pelayanan kita, biar kita boleh terus percaya kepada Tuhan. Amen. Atas apa yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Pasti ada kesaksian, amin. Amen. Nah, kalau ada kesaksian, boleh dong dibagikan dalam HF Gembala hari ini. Mungkin dari Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Saya bersyukur ya. Untuk kehidupan kami yang Tuhan terus pelihara ya. Sampai saat ini tuh Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami. Di musim-musim pandemi seperti ini, kami merasakan campur tangan Tuhan luar biasa. Amin. Dalam kehidupan kami berkeluarga, Tuhan juga ambil alih. Dari kehidupan kami terus dipelihara Tuhan. Amin. Dari segi usaha pekerjaan, justru malah pandemi ini kami tidak mau kita terlelap dengan begini. Tapi kita harus semangat dalam Tuhan. Amen. Sehingga hidup kita dipelihara. Dalam usaha pekerjaan kami, kami banyak tolong Tuhan. Dalam musim-musim yang begini, orang-orang bilang sepi, tapi Tuhan luar biasa bagi kami. Kenapa kok bisa begitu ya? Saya bilang gitu, karena Tuhan yang bekerja. Amen. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, kalau kita hidupnya benar, kalau kita hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja itu nggak ada kata sepi. Dalam arti begini, itu segi yang jasmani Tuhan berikan itu, tapi segi rohani dalam keluarga kami itu luar biasa. Jadi Tuhan itu yang memegang, melindungi keluarga kami, sehingga kami merasakan bahwa oh Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kami. Itu yang bisa saya saksikan bahwa Tuhan, hal yang luar biasa itu ada pada kami setia pada Tuhan. Ya, sekalipun pandemi tetap Tuhan pelihara ya Pak ya. Amen. Si Tuhan. Mungkin ada dari Pak Erik, silakan. Kalau dari saya melihat pertolongan Tuhan ya. Khususnya jemaat Satelit Maranatha. Ada seorang bapak namanya Pak Edi Triyono. Beliau juga salah satu BPH di Satelit kami. Kurang lebih selama 2 tahun beliau tuh mengalami sakit di lambungnya ya. Jadi ada infeksi bakteri yang menyerang lambungnya. Dan hal itu membuat beliau itu sangat kesulitan, khususnya beliau seorang pengusaha ya, dia bekerja. Dan ketika penyakit itu datang, beliau itu ada momentum di mana beliau tidak bisa apa-apa gitu. Proses demi proses beliau lalui ya, karena satu sisi beliau seorang kepala rumah tangga yang harus
memberikan nafkah bagi keluarga, dan juga satu sisi juga beliau seorang pelayan Tuhan, tapi satu sisi beliau mengalami sakit yang membuat aktivitasnya itu tidak bisa, boleh dikatakan hampir menjadi lumpuh ya, aktivitas pekerjaan maupun pelayanannya. Tapi saya melihat ya, kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Beliau, sekalipun beliau mengalami hal itu, beliau tetap setia, tetap berdoa, tetap percaya bahwa bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. Memang dalam prosesnya, beliau sudah berapa kali berobat, tetapi hasilnya sama saja. Sampai satu ketika, beliau berobat, ganti dokter, dan akhirnya ketika diperiksa oleh dokter itu, memang ditemukan penyebab utamanya adalah infeksi bakteri yang terjadi di lambungnya. Nah, setelah itu beliau menjalani proses pengobatan, dan proses itu juga memakan waktu yang lama ya. Dengan satu sisi beliau harus berjuang, bagaimana beliau harus bekerja, beliau juga satu sisi harus berjuang menahan sakit penyakitnya. Bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang mudah. Tapi disinilah letak kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan ya. Sekalipun kita mengalami situasi-situasi yang sulit, tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal itu yang dialami oleh Pak Edi. Bagaimana tangan Tuhan yang begitu penuh dengan belas kasihan, menolong, menopang dia. Akhirnya beliau melewati masa-masa sulit itu. Puji Tuhan, saat ini Pak Edi dalam kondisi yang semakin lebih baik. Puji Tuhan. Memang saat ini beliau sedang menjalani proses pemulihannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan waktu-waktu yang lalu, dengan kondisi yang sekarang, itu jauh lebih baik. Karena dulu beliau sempat tidak bisa bangun, tidak bisa apa-apa, sekarang beliau bisa kembali untuk bekerja. Dan saya melihat Tuhan bekerja, bukan saja memulihkan lambungnya, tapi juga memberkati pekerjaannya. Amin. Dan disinilah letak kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Pak Edi sebagai anak Tuhan. Tuhan ya, jadi sekalipun bagaimanapun keadaan kita, Tuhan pasti sanggup dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Kerjakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan masih sanggup dan akan mampu menolong kita, memberikan yang terbaik. Amin. Selalu menopang. Amin. Percaya.
percaya Bapak Ibu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yes. Dia masih sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Amen. Mungkin ada kesaksian tambahan lagi Pak? Iya. Jadi silakan. Saya sebetulnya ada dua kesaksian. Boleh Pak silakan. Boleh ya. Boleh silakan. Ya, puji Tuhan. Saya menyaksikan bahwa campur tangan Tuhan pada jemaat kita Bapak Heriono yang selalu setia pada Tuhan dan imannya itu yang membuat kita orang ini luar biasa. Dalam kondisi sakit, proses cuci darah mulai bulan Januari, dia mulai keratinnya sampai 16. Tapi Tuhan tolong melalui sebelum waktunya kontrol dia datang karena kondisi tidak enak. Dia periksa, loh kok tinggi sekali, dia bilang, suster yang meriksa begitu bilang begitu. Lalu dia bilang ini langsung cuci darah. Akhirnya proses cuci darah berlangsung. Pertama di dada, sudah beberapa kali di dada, terus sekarang kemarin dia sudah mulai agak enakan di waktu cuci darah, kemarin sudah dipindah di tangan. Dan proses operasinya, waktu beberapa kali operasi kecil di tangan itu tidak bisa. Akhirnya kemarin sempat dibius total untuk diambil lewat tangannya melalui operasi besar. Dan Tuhan tolong, kami sempat telepon dia bilang, sudah enakan Pak, puji Tuhan, sekarang sudah keratinnya bisa 8. Ya, ini suatu kemajuan. Kalau enggak cara tangan Tuhan, enggak mungkin. Dia bilang gitu. Terus istrinya yang dari Banyuwangi juga sudah, asalnya mau Boyongan, sudah balik di Surabaya lagi. Sekarang dengan setia melayani suaminya yang proses cuci darah itu. Dan tadi saya tanya, sempat gimana? Sudah puji Tuhan, enak Pak. Gitu. Itu yang Pak Heriono ya, yang tinggal di Kendung. Nah, satu lagi Pak Kocing. Pak Kocing itu Desember itu dia sempat cuci darah. Dia proses-proses, setelah proses cuci darah itu kalau tidak salah Desember dia mulai melalui leher, sudah pindah di tangan. Dan kami telepon-telepon, sering kita hubungi, ternyata dia luar biasa. Ikut di HF juga atau rapat dia ikut dan sekarang ini sudah sangat baik kondisinya daripada yang sebelumnya dan sempat keratinnya turun menjadi 4. Nah itu kalau tidak campur tangan Tuhan tidak bisa, semua karena Tuhan itu luar biasa. Kedua orang ini orang-orang yang luar biasa cinta pada Tuhan, cinta pada pelayanan dan Tuhan tidak akan berhutang dalam hal seperti ini. Itu kesaksian kami, Pak. Sungguh luar biasa. Tuhan luar biasa, Tuhan ya. Bagi orang-orang yang setia, dia juga akan setia. Amin. Amin. Mungkin ada tambahan kesaksian dari Pak Erik. Lagi? Saya mau bersaksi. Ini dari rekan kaum muda kami di Maranatha. Iya, Christ Nation ya. Iya. Ya. Jadi, di pandemi ini memang ya Tuhan bekerja ya. Namanya Anton, kami biasa panggil Bro Anton. Nah, Anton ini adalah seorang anak muda yang setia melayani Tuhan. Jadi dia tuh boleh bilang all out ya. Yeah. Terus dia singer ya bisa, terus keamanannya bisa. Bahkan dia sekarang jadi tim Satgas nanti ketika kami akan buka ibadah onsite. Jadi anak ini hatinya benar-benar untuk Tuhan. Tapi dia punya suatu pergumulan, juga sebuah kerinduan ya, keluarganya itu diselamatkan. Karena keluarganya ini belum mengenal Yesus. Itu doanya, memang dulu dia juga belum mengenal Yesus, tapi sampai dia satu saat ditangkap Tuhan, dan dia bergumul supaya keluarganya itu menerima Yesus. Nah, rupanya di musim pandemi ini Tuhan juga bekerja ya. Sampai satu ketika ayahnya yang masih belum percaya Yesus, namanya Bapak Wahyu Chandra, itu Tuhan izinkan mengalami sakit. Dan sakit ini istilahnya begitu sangat, maksudnya membuat keluarganya ini terbeban begitu. Karena bapak ini dia boleh dibilang kan menjadi tulang punggung keluarga juga begitu. Sampai satu kali Anton ini berdoa dan tentunya dia juga berusaha ya mengobati bapaknya. Tapi dia melihat kok ini ya, maksudnya perubahannya kecil begitu. Sampai satu ketika
dia menghubungi kami ya. Terus kami datang, terus kami kunjungi, kami layani, kami doakan. Nah, rupanya di situ ada satu hal yang luar biasa, di mana ketika kita layani, bapaknya itu mau terima Tuhan. Ya, bapaknya mau terima Tuhan. Dan setelah beberapa waktu lamanya memang tidak langsung berangsur-angsur pulih ya. Tapi setelah beberapa waktu lamanya, saya melihat, dan tadi malam sempat saya telepon dia, saya tanya kabar papanya bagaimana. Rupanya papanya berangsur-angsur sembuh gitu. Dalam artian memang masih dalam proses pengobatan. Tetapi keadaannya yang dulu, itu terakhir kali kami kunjungan tuh kalau nggak salah bulan Oktober atau September 2020. Dibandingkan dengan keadaan yang sekarang itu jauh lebih baik. Dan yang lebih luar biasanya, dari situ papanya mau terima Yesus. Amen. Ya memang dia masih sementara bergumul dengan ibunya. Tapi saya katakan kepada Anton, bro percaya saja. Karena satu orang percaya diselamatkan, maka ada waktunya seisi rumahnya Amen. Juga diselamatkan. Amen. Nah itu mungkin kesaksian dari saya ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Pak Erik, Pak Yudi. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kesaksian-kesaksian hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Ayat ini sungguh luar biasa ya di dalam BPDA kita. Mazmur 37 di dalam ayat yang ke-28. Jadi di dalam ayat ini ada tiga bagian. Sebenarnya empat, tetapi kita hanya membahas tiga saja karena memang inilah yang berkaitan langsung dengan diri kita. Bagian pertama di situ dikatakan bahwa Tuhan mencintai hukum. Jadi di dalam segala kehidupan kita ada aturan, ada tata cara, ada standar moral, ada hukum yang Tuhan tetapkan. Karena coba bayangkan kalau kita tidak memiliki semuanya ini, maka kacaulah dunia ini. Dan waktu firman Tuhan dinyatakan untuk menuntun, membimbing, menolong kita, maka pasti ada konsekuensi. Kita bisa gagal, kita bisa berhasil. Nah, sekali lagi, kalau berhasil, maka janji-janji Tuhan itu akan kita alami, kita nikmati. Tapi kalau gagal, Tuhan itu masih memberi kesempatan. Itulah yang luar biasa. Sehingga darah Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk mengampuni dosa kita. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan, bahwa waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ingin kita jatuh berulang kali. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Mungkin hari ini kita jatuh di dalam pekerjaan. Mungkin lain kali kita jatuh di dalam hubungan, komunikasi dengan orang lain. Apapun, kita bisa gagal. Tetapi Tuhan mau kegagalan kita menolong kita untuk kita lebih baik lagi. Jangan pernah kita ada di tempat kegagalan. Tetapi ingat, waktu kita ada di kegagalan kita, masih ada pengampunan Tuhan. Nah, di dalam Ibrani pasal 9, di dalam ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita tidak akan pernah terampuni tanpa
darah Kristus. Dan bagi mereka yang menyalibkan Kristus yang kedua kali, tentunya tidak ada pengampunan. Itu sebabnya mari kita berkomitmen. Boleh jadi kita penuh kelemahan, tetapi kita tidak akan mencobai Tuhan dengan mengulang hal kesalahan-kesalahan yang sama. Tetapi biarlah kita semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu, apapun dosamu, baik itu merah seperti kirmisi, itu akan putih seperti bulu domba. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mendapat pengampunan dan kita mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, keselamatan dari Tuhan. Dan setelah itu, nah setelah itu firman Tuhan ingatkan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan itu akan menuju kepada kehidupan. Artinya jangan pernah lagi hidup di dalam jalan-jalan kita, tapi mari kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam hukum-Nya, di dalam perintah-Nya, maka kita akan sampai kepada tujuan. Yang berikut Bapak Ibu, yang kedua. Di situ dikatakan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, ada amanat agung, ada perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang luar biasa, di akhir dari perintah itu dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau Tuhan beserta dengan kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana mereka yang dalam perjalanan, di dalam menjalankan kehidupan mereka, sekali lagi, hanya mereka yang melaksanakan amanat agunglah, maka penyertaan Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu. Baru di situ dikatakan, aku menyertai kamu. Jadi penyertaan Tuhan adalah bagi setiap kita waktu kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, saya yakin dan percaya itu tidak sulit. Itu tidak melebihi kemampuan kita. Itu semua dapat kita lakukan, tergantung kita hari ini, apakah kita mau atau tidak. Jadi penyertaan Tuhan, waktu Tuhan beserta dengan kita Bapak Ibu, maka soal makan, minum, sandang, pangan, papan, itu bagian Tuhan Bapak Ibu. Bagian kita adalah bekerja dan Tuhan memberkati. Nah sementara kita bekerja, di situ kita membawa amanat agung Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita membawa amanat agung Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka itu sama dengan kita mengambil beban Kristus. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Maka jiwamu akan mendapat kelegaan. Hari ini kalau kita jenuh, kita boring ya dengan masalah kehidupan kita, mari ambil masalah Tuhan, yaitu amanat agung. Mari pergi kepada orang lain. Mari kita membawa mereka kepada Tuhan. Mari membaptiskan mereka. Mari membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Maka lihat, semua masalahmu akan selesai. Waktu kita mengambil beban Tuhan, maka beban kitalah yang diambil. Penyertaan Tuhan cukup bagi kita. Tapi ingat, penyertaan Tuhan di dalam amanat agung. Sehingga seharusnya lah waktu kita bekerja untuk diri kita sehari-hari, kita pun bekerja untuk Tuhan pada waktu yang bersamaan. Bagaimana itu terjadi? Waktu kita ketemu orang, maka selain kita menawarkan barang-barang kita, jasa-jasa kita, kita juga menyampaikan kebenaran firman. Dan itulah yang Tuhan nyatakan,
penyertaan Tuhan cukup. Dan lihat, waktu kita melakukan semuanya itu, kita berkenan kepada Tuhan, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Yang terakhir, yang ketiga di situ dikatakan, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, terpelihara. Dari apa? Sekali lagi, dari segala macam tantangan rintangan. Dan tantangan rintangan tentunya yang berseberangan dengan amanat agung. Karena pada waktu kita melaksanakan amanat agung, iblis tidak tinggal diam. Banyak cara untuk supaya kita tidak memberitakan Injil, tidak membawa orang kepada Tuhan, tidak memperlengkapi mereka menjadikan murid dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa melihat ini? Maka Markus pasal yang ke-16 menuliskan bagi kita bagaimana amanat agung itu disertai dengan tanda-tanda ajaib. Lihat ayat yang ke-16. Siapa yang percaya oleh pemberitaan kita dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini Bapak Ibu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, dan orang yang sakit itu pun sembuh. Inilah pemeliharaan Tuhan. Inilah penjagaan Tuhan. Inilah perlindungan Tuhan. Inilah pertolongan Tuhan. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana hubungan kita dengan setan? Waktu ada perlawanan, maka Tuhan akan memberi kemenangan. Dan bagaimana waktu kita mendoakan orang sakit akan disembuhkan. Dan bagaimana waktu kita berbicara dengan bahasa-bahasa baru, kita berkomunikasi, kita menyatakan sesuatu sehingga orang itu bisa mengerti. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itulah yang disebut pemeliharaan Tuhan atas kita. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan berhasil sebab Tuhan beserta dengan kita. Kiranya Tuhan tolong kita Bapak Ibu. Situasi yang sulit hari ini bukan berarti alasan bagi kita untuk tidak memberitakan amanat agung. Dan waktu pemberitaan amanat agung itu kita lakukan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan berlaku atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu merubah hidupku. Sembunyikanku, selamatkan hidupku semua karena jemaat yang dikasihi Tuhan. Beban masalah selama kita ada di dalam dunia ini tidak akan pernah berhenti. Iblis selalu berusaha di mana titik kelemahan kita.
dia akan terus sampai dia menemukan. Dan sekali lagi, penyertaan Tuhan cukup bagi kita. Amen. Sekalipun kita seperti jatuh tertimpa tangga, tidak henti-hentinya. Dalam situasi pandemi ini, masalah demi masalah silih berganti. Bahkan yang satu belum selesai, masalah yang lain timbul. Tapi ingat dan percaya kepada Tuhan. Dia yang bangkit telah mengalahkan maut. Itu sebuah hukum bagi Tuhan. Bahwa kemenangan ada di pihak kita. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban masalah Bapak Ibu, hubungi kami. Kami menyadari semakin banyak orang yang minta didoakan. Tapi kami tetap setia dan percaya. Dan kami terus mendoakan. Dan kami percaya bahwa doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengar bantuan doa dari Maranatha. Mari silakan Pak Erik. Ya, mungkin mohon dukungan doa buat Bapak Lim Kocing dalam proses cuci darahnya. Juga Pak Heri juga dalam proses cuci darahnya. Juga mohon dukungan doa buat Pak Edi Triyono dalam proses pemulihan lambungnya ya, juga dalam pekerjaannya. Dan terakhir mohon dukungan doa juga buat Pak Wahyu Chandra supaya imannya semakin dikuatkan dan juga Amen. Segala pergumulan sakit penyakitnya Tuhan tolong sehingga bisa sembuh secara baik. Amin. Baik, di hotline kami sudah banyak juga yang masuk. Dan kita percaya Bapak Ibu, kalau kita sepakat sehati kita berdoa, maka Tuhan akan mendengar. Amen. Sebelum kita naikkan doa-doa kita, kembali kita naikkan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku. Syukur ya Bapa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang heran, bahwa di dalam kehidupan kami, Engkau telah mengatur segala sesuatu. Apa yang harus kami perbuat waktu kami jatuh,
waktu kami gagal. Apa yang harus kami lakukan waktu kami berjalan dalam kebenaran-Mu? Oh Tuhan, syukur Bapa. Tidak ada lagi keraguan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang memperhatikan hukum. Allah yang selalu memberdayakan, menguatkan iman percaya kami melalui firman-Mu. Yang menjadi tuntunan di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Sungguh Bapa, waktu kami ada di dalam kebenaran firman-Mu, disitulah kami akan mendapatkan kemenangan. Sekalipun rintangan semakin besar, apalagi dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami menyertai kami, maka siapa yang bisa menjadi lawan kami? Apakah itu kelaparan, apakah itu pedang, apakah itu ancaman? Tidak ada ya Tuhan. Semuanya kemenangan ada di bawah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa doa-doa kami kepada saudara-saudara kami hari ini, dan khususnya kepada mereka yang ada di Maranatha, untuk Bapak coaching Tuhan. Dia cuci darah. Demikian juga dengan Bapak Heriono Tuhan. Mereka berdua orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka sangat mengasihi Tuhan, dan mereka bermasalah dengan ginjal mereka. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan ginjal itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memberikan ginjal yang baru. Sebab kami sudah mendengar banyak kesaksian tentang hal itu. Dan kalau sampai hari ini Tuhan masih menjaga memelihara dia, kami percaya ada rencana dan kehendak Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Edi Tuhan, yang dengan lambungnya, Tuhan tolong, biar ini berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Dan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan melakukan segala sesuatu, Tuhan akan menyelesaikannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Wahyu Tuhan, Wahyu Chandra Tuhan. Kau tahu Tuhan, dia mulai percaya kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, beban-beban permasalahan kehidupannya akan Tuhan selesaikan. Dan khususnya Anton Tuhan, anaknya yang setia kepada Tuhan. Biar melalui doa-doanya, biar melalui kesetiaannya, juga dapat menyembuhkan orang tuanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan saudara kami yang mereka menghubungi kami melalui hotline. Untuk Bapa sholat rahasia tambah Tuhan. Kau pulihkan paru-paru yang hari-hari ini sedang di dalam proses penyembuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak Krislia Atin yang merindukan pekerjaan. Biar Tuhan tolong agar Tuhan anak ini bisa memperoleh pekerjaannya. Kami menyerahkan juga Tuhan Bapak Robert Tuhan, yang hari-hari ini dalam proses pemulihan COVID-19, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan bagi dia. Untuk anak Nuning Tuhan, yang kena autoimun dan juga yang mulai sampai ke matanya dan mulai sulit untuk melihat. Bapa, tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, autoimun pun dapat Tuhan pulihkan. Dia akan mempunyai kekebalan yang baik sehingga dia bisa sehat kembali. Kami berdoa Tuhan untuk anak Ica, sakit pada bagian tangan. Tuhan tolong sembuhkan, supaya anak ini bisa melakukan kegiatan mereka dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk Ketut Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, supaya pekerjaan Tuhan sediakan juga bagi Ketut. Dan juga untuk Vivit dan Anton Tuhan. 13 tahun mereka menikah, mereka ingin memiliki keturunan. Bapa, anak adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Biar Tuhan, belas kasihan Tuhan menganugerahkan, mengaruniakan kepada mereka anak Tuhan, sehingga lengkaplah kebahagiaan rumah tangga ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Eni, berdoa untuk keluarga anak perempuannya. Biar Tuhan tolong agar keluarga-keluarga Tuhan dipulihkan di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, tidak mudah. Memang pandemi ini menggempur dari semua sisi. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan ada pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu hari ini yang berhouse family. Bapa, kami tidak melihat mereka. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, melalui tempat ini,
Kami berdoa ada kuasa Tuhan yang akan menghampiri mereka, yang akan menolong mereka, menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mereka bermasalah dengan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang baik, dan juga pada akhirnya masalah-masalah rumah tangga kiranya Tuhan menyelesaikannya, sebab kebahagiaan rumah tangga ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan anggur yang baru di mana mereka boleh menikmatinya dengan sukacita di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita berjalan bersama dengan Dia, maka kita pun akan terpelihara. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajah-Nya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajah-Nya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Si Tuhan, terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala, Pak Yudi, Pak Erik, buat kehadirannya dalam Pak Gembala. Salam dari kami buat jemaat di mana Bapak melayani semuanya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Amen. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita semua. Si Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami sampai saat ini. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Dan kami juga tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memohon bantuan doa. Mari, sampaikan kepada kami, jangan berdoa sendiri. Ada kami yang selalu mensupport Bapak Ibu di dalam doa. Atau Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan, sampaikan itu kepada kami, dan biar itu boleh menjadi sukacita bagi kami ketika kami berdoa. Baik, akhir kata, kami seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, yang melayani hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Host Family bersama dengan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.